Sudah siap saya, Pak. Bisa saya mulai, nggih? Siap. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat. Di sesi yang ke-9, diisi 5104,5 Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengikuti presentasi di sesi yang ke-9. Pada kesempatan malam hari ini, yang bertindak sebagai moderator adalah Ibu Yulianti, dan yang menjadi presenter adalah Ibu Fitri Andriana dari SDN Gunung Gedangan 2 Kota Mojokerto, dengan judul temanya Menulis Buku dari Nol. Sebelum dimulainya presentasi, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta semuanya agar mematikan mikrofonnya ketika Ibu Fitri Andriana sedang menyampaikan materinya. Dan nanti akan dibuka oleh moderator sesi tanya jawab, baru bisa dinyalakan kembali. Baik, Bapak Ibu, mempersingkat waktu, saya berikan waktu kepada Ibu Yulianti sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi pada kesempatan malam hari ini. Monggo, Ibu. Terima kasih kepada Bapak Saiful Wijaya selaku host pada malam hari ini. Kita bertemu kembali di sesi 9. Di mana pada yang bertindak sebagai presenter pada hari ini adalah Ibu Fitri Andriana dari SDN Gedangan 2 Kota Mojokerto yang akan membawakan materi yang berjudul Menulis Buku dari Nol. Dan saya sendiri selaku moderator Yulianti SPD MSI mempersilahkan kepada Ibu Fitri Andriana untuk mempresentasikan materi pada malam hari ini Menulis Buku dari Nol. Dipersilahkan Ibu Fitri Andriana. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya saat ini akan mencoba menyampaikan materi tentang menulis buku dari nol. Saya mulai. Yaitu pertama adalah berdakwah. Berdakwah itu apa? Mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Kedua, karena hobi. Hobi merupakan melakukan suatu yang menyalurkan bakat yang terpendam kita. Dan selanjutnya adalah mengisi waktu luang. Dan mengapa kita harus menulis? Itu semua karena kenikmatan. Kenikmatan yang seperti apa? Yang dapat pemasukan, dapat pengakuan, dan dapat pengetahuan baru. Apa hambatannya saat kita menulis? Yaitu hendak menulis, ketika menulis, dan setelah menulis. Hambatannya adalah satu, takut dan kurang pede. Kritis, takut tidak selesai, takut tanggung jawab, tidak ada ide, tidak ada waktu, cara memulainya juga bagaimana. Kita sebagai penulis mula, pemula biasanya banyak kendala-kendala seperti itu. Hal yang ketiga yang kita tidak boleh lakukan adalah dikoreksi sebelum selesai. Untuk mengoreksi naskah yang baru ditulis hanya akan memengaruhi kita ketika memulai menulis. Menulislah dengan bebas dan secepat mungkin dan tuangkan semuanya ke atas kertas. Jangan melakukan koreksi atau menulis ulang sebelum semuanya habis
kau tuliskan, kata John Sterling. Tapi hal itu memang benar sesuai dengan apa yang saya alami. Yang keempat adalah terbelenggu oleh aturan. Seyogyanya aturan perlu diperhatikan, namun ketika sedang menulis, abaikan itu semua. Yang penting, tuangkan gagasan sebanyak mungkin. Barulah setelah selesai, apa yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Aturan kadang juga membelenggu. Aturan meliputi kebahasaan, jenis karangan. Nah, tahapan menulis adalah satu, pre-writing, dua, writing, tiga, reading, empat, editing, lima, publishing. Nah, modal menjadi penulis itu apa? Satu, bermimpi menjadi penulis. Dua, melepas belenggu menulis, seperti kurang percaya diri, terlalu patuh pada aturan, sering dikoreksi sebelum selesai. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak pernah melakukan apa-apa. Ketika memiliki kemauan yang keras, ya. yang kuat, kita harus fokus pada kegiatan menulis kita. Keempat adalah menyiapkan sarana menulis. Lima, manajemen waktu. Nah, kata Tony Kate Kebambara, banyak-banyaklah membaca dan turun ke jalan. Seorang penulis yang tak mengikuti apa saja yang terjadi di luaran tidak akan bisa tampil pula di sana. Nah, banyak pengalaman berarti banyak kita untuk modal untuk menulis. Nah, cara menulis adalah ya, menemukan ide. Ide menjadi barang yang mahal bagi seorang penulis. Ide datang kapan dan di mana saja. Mengikat ide. Ide perlu diselamatkan. Ide ikat diikat dalam satu kerangka. Nah, biasanya saya kalau saya sudah menemukan ide, saya selalu membawa kertas dan saya tulis. Dan saya kasih tanda itu juga sebagai motivator untuk bahan untuk menulis. Selanjutnya adalah mengembangkan ide, mengembangkan materi, menguraikan apa adanya, mengonsumsi referensi, membaca buku yang dibutuhkan, dan membuka jurnal di Google. Aktivitas menulis yang perlu kita lakukan adalah satu, tulislah apa yang ingin ditulis. Dua, carilah ide yang terdekat dengan kita. Tiga, gunakan bahasa yang sederhana untuk mengalirkan isi pikir. Empat, tidak perlu melihat gaya penulisan orang lain. Lima, jauhkan belenggu yang membahayani. Enam, yakini bahwa kita bisa. Aktivitas menulis. Satu, motivasi dalam diri. Dua, meluangkan waktu dalam satu hari untuk menulis. Tiga, punya komunitas. Empat, buatlah karya antologi jika belum mampu karya tunggal. Lima, karya berikutnya harus dinaikkan levelnya. Maksudnya, tulisannya yang dibutuhkan masyarakat. Enam, harus banyak membaca. Tujuh, menulis berhenti karena kurang membaca. Tips menjadi penulis. Satu, ada kemauan untuk menulis. Dua, selamatkan ide. Tiga, ikat ide yang berserakan. Empat, tulislah apa yang hendak ditulis. Lima, jadikan kebiasaan untuk menulis. Enam, mampu memanage waktu. Tujuh, tingkatkan rasa percaya diri. 8. Berani memulai dan mencoba. 9. Kebiasaan membaca. 10. Memadukan otak kanan dan kiri. 11. Perbesar hati terhadap kritik. 12. Ada manfaat yang diambil. Problem tulisan guru. 1. Judul tidak memikat. 2. Tulisan sulit dipahami. Kesalahan dalam tulisan biasanya yang muncul, satu, cara mengutipnya, dua, tanda baca,
3 paragraf yang terlalu panjang, 4 kalimat yang tidak efektif. Demikian materi menulis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Halo. Bisa bertanya, Ibu Moderator? Iya, Ibu. Monggo, silakan. Nah, tadi di slide ke berapa ya ini? 4 slide dari bawah. Coba Ibu ditampilkan. 4 slide dari bawah. Bukan hambatan penulis. Yang memasuki kanan dan otak. Ini matikan otak kanan dan otak jelas gimana cara dan otak kiri kita itu bisa berpadu pada saat kita membuat sebuah tulisan. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Ini sesuai dengan pengalaman saya, karena saya juga ketika merasakan dengan sisi kanan dan otak kiri itu, ketika punya suatu action atau tindakan berpikir, oh saya menulis tentang ini, ya apa yang harus kita lakukan? Nah, itu juga tentang otak kita untuk langsung menuliskan ide-ide yang ada dalam otak kita. Jadi, para otak kanan dan otak kiri sangat berperan. Begitu, Bu. Saya juga penulis pemula, jadi saya mencoba menggali ide-ide apa yang ada di sekitar saya. Begitu, Bu. Melakukan action, Bu, dari apa yang ada di ide saya langsung action berupa tulisan. Halo. Halo, Fitri. Ya, ya. Gimana Bu? Berarti itu misalnya kita kan aktivitasnya itu di otak kanan itu kan menulis ya. Terus di otak kiri itu tadi gimana? Soalnya suaranya putus-putus, Ibu. Ada noise juga, ini nggak tahu siapa ini mic-nya, host ini. Halo? Oke. Okay. Untuk otak kanan kan identik dengan kreativitas ya, Ibu, ya. Nah, itu termasuk kreativitas kita untuk menuangkan ide tadi dalam bentuk tulisan. Nah, untuk otak kiri dideskripsikan memiliki kemampuan dominan dalam hal hitungan atau matematikanya. Kita bisa menulis ini, misalkan kemarin saya mencoba cerpen antologi. Saya di situ memanage waktu, harus saya bisa dalam waktu 2 jam harus selesai satu judul antologi. Nah, di situ saya terpacu dengan apa yang ada di ide kreativitas saya dan memanage waktu. Jadi antara otak kanan dan otak kiri saya bekerja dan alhamdulillah selesai. Itu juga tergantung dari kita, Ibu. Oh, gitu. Nah, Ibu tadi bilang 2 jam itu untuk penyelesaian judul. Maksudnya 2 jam itu apakah untuk beberapa judul atau hanya satu judul ataukah hanya dalam waktu 2 jam itu judul beserta dengan outline, beserta paragraf yang sudah panjenengan kembangkan atau bagaimana? Terima kasih.
Terima kasih pertanyaannya, sangat membangun. 2 jam ini saya sudah menentukan judul, juga ide apa, paragrafnya juga jadi semuanya, Ibu. Jadi dalam waktu 2 jam saya bisa menyelesaikan satu cerita pendek. Oke, terima kasih. Itu di chat ada banyak sekali pertanyaan. Monggo Banyak sekali. moderator. Nah, Iya. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emi. Iya, terima kasih Bu Emi. Kalau saya ada tambahan satu Bu Emi. Biasanya untuk menuangkan ide gagasan itu the power of kepepet itu sangat berperan. Nanti kalau saya Selanjutnya nanti ini Bu Fitriana ada pertanyaan dari Pak Edi Dwi Susanto. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana cara mengunggah minat menulis bagi penulis pemula? Bagaimana cara mengunggah minat menulis bagi penulis pemula? Kemudian pertanyaannya Pak Edi selanjutnya adalah bagaimana cara mengikat ide-ide yang masih berserakan? Itu Ibu pertanyaannya Bu Fitri Andriani. Monggo dijawab untuk pertanyaan Pak Edi Dwi Susanto terlebih dahulu. Disilahkan. Untuk pertanyaan naik tentang minat saya menulis masih yang dan artikel yang populer. Pada awalnya saya memang susah untuk apa bagaimana mengungkapkan apa yang ada di pemikiran saya bingung sekali. Karena waktu menunggu yang pertama saya menemukan kuncinya yaitu apa mengubah minat penulis apa saja yang ada di kita tentang tanda baca tentang bahasa itu lingkungan atau apa kita semua menuliskan semuanya dengan tidak memperhatikan aturan kita nulis saja. Nah, setelah itu, nah, kita bisa mengkoreksi lagi tentang aturan-aturan saja. Yang penting untuk mengunggah minat yang kita lakukan pertama kali adalah tulislah apa yang ada di pemikiran kita. Pertanyaan kedua adalah cara mengikat ide yang berserakan. Nah, ini pernah saya alami. Ide-ide itu banyak sekali, tetapi saya membuatkan satu alur tema. Jadi ide-ide saya tadi saya tentang apa? Misalkan tentang pendidikan, tentang pembelajaran. Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran yang efektif, mengesankan, dan bisa memancing anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, di situ saya tulis satu persatu dan saya jadikan satu tema. Dari situ kita masukkan beberapa ide yang banyak tadi untuk diarahkan ke menjadi satu cerita. Itu sesuai pengalaman saya. Yeah. Oh, baik, terima kasih Ibu Fitri Andriani. Bagaimana Pak Edi Dwi Susanto untuk jawaban dari Bu Fitri tentang pertanyaan-pertanyaan penjenengan yang sudah saya akomodir? Ya, baik Ibu Fitri, ini masih ada lagi pertanyaan berikutnya dari Pak Zaki. Ya, Bu. Pertanyaannya adalah bagaimana memecahkan tembok? Memecahkan tembok, wah ekstrim sekali nih memecahkan tembok, tapi bukan seperti itu pertanyaannya. Bagaimana cara memecahkan tembok dalam menulis, yaitu pada saat menulis paragraf pertama. Nah, kita biasanya kesulitan kan Bu ya menulis pada paragraf pertama. Nah, itu bagaimana cara memecahkannya supaya tidak ada kesulitan pada saat menulis paragraf pertama. Monggo Bu Fitri. Penulis pemula, kita biasanya bingung apa yang harus kita mulai. Bisa saja kita mulai dengan cara memberikan stimulus berupa percakapan atau menceritakan situasi yang ada.
Misalkan kita menemukan ide pada sore hari, kita mulai dari situasi sore itu bagaimana, terus dari situasi keadaan, pemikiran kita, hati kita, apa yang kita pikirkan, kita tulis saja. Gitu. Oh gitu. Yeah, terima kasih jawabannya untuk Ibu Fitri Andriani. Ini masih ada juga pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anwar. Ibu Fitri, masih enggak? Yeah. Pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Bu Ana, menurut pandangan Bu Ana, bagaimana tentang keberadaan STT dihubungkan dengan menulis buku? Keberadaan STT dengan tugas kita maksud. Ya, menurut pandangan penjenengan itu tentang keberadaan STT ini bagaimana dengan dihubungkannya dengan penulisan buku? Bisa saja, Bu, untuk dijadikan sebuah buku. Speech to text Tunggu. STT. Ya, terkait dengan tugas kita, nggih. Jadi tambah bagus itu. Tambah bagus, Bapak Panwar. Ini jawabannya Bu Ana, tambah bagus gitu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yuni Astuti, bahwa Bu Yuni ini suka membaca dan belajar untuk menulis. Tetapi di tengah jalan selalu terhenti. Wah, kena macet nih ya, Bu ya. Jadi tidak pernah selesai. Nah, ini bagaimana, Ibu? Supaya Bu Yuni ini tidak kena macet nih dalam dalam menulis. Padahal suka membaca, suka belajar gitu. Ini saya jawab sesuai dengan pengalaman saya ya, Ibu ya. Karena saya juga sama-sama penulis pemula, pemula. Saya pernah mengalami hal yang seperti itu ketika saya menulis dan akhirnya di tengah jalan saya berhenti dan tidak keluar istilah atau tulisan saya. Saya bebaskan pemikiran saya lagi. Nanti pada suatu waktu ketika saya mulai ada mood lagi untuk memulainya, saya baca sekilas dan akhirnya saya bisa meneruskan ide-ide apa saja yang ingin saya teruskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berhenti. Carilah satu waktu yang dimana kita bisa menyelesaikan semua tulisan yang ada pemikiran kita. Misalkan kalau saya ide itu muncul ketika saya bangun jam 3 pagi. Nanti jam 5 sudah selesai. Atau jam 12 malam, jam 2 selesai, seperti itu. Meskipun tidak selesai secara sempurna, setidaknya selain waktu saya bisa menyelesaikannya, saya menjadi. Ya. Itu Bu Yuni Astuti, jawaban dari Ibu Andriani. Semoga penjenengan tidak kena macet lagi saat menulis. Memang jam-jam waktu menulis itu pada saat jam 2 sampai subuh ya. Itu jam-jam menulis yang paling efektif. Oke. Selanjutnya dari Pak Hasan Basri. Ini pertanyaannya menggelitik sekali, tapi kalau saya sendiri susah jawabnya nih kayaknya. Bagaimana cara menulis bagi mereka yang tidak bisa melihat atau buta, atau bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik layaknya manusia normal pada umumnya? Jadi, bagaimana cara menulis bagi mereka yang tidak bisa melihat atau buta, Ibu? Ya. Kalau, waduh, saya belum pernah ada pengalaman seperti ini. Kalau bisa saya cari saran yang mungkin direkam yang bisa, Pak. pemikirannya ya Ibu ya, direkam jawab nggih. Nggih, untuk ya, Ibu, yang ya. Oh, iya, untuk saya, pertanyaan Pak Hasan tadi saya mencoba ini ya, ada
pengalaman untuk hal-hal yang seperti itu hubungan saya. Kalau saya boleh mengatakan, yaitu cara mereka apa yang akan kita tulis sebagai orang yang dalam dalam hal ini adalah apa yang kita juga belum ada pengalaman hal-hal yang seperti itu. Okay. Oke, baik. Baik, untuk Pak Hasan, ini mohon maaf, Pak Materi juga belum pernah mengalami pengalaman untuk bagaimana mengajarkan atau mengajarkan menulis bagi yang tunanetra. Ya. Mungkin Pak Hasan sendiri pernah mengalami atau melihat pengalaman-pengalaman tersebut. Selanjutnya ini dari pertanyaan Pak Edi kembali. Tambahan penjelasan tentang otak kanan yang dimaksud. Tadi dijelaskan di depan ada otak kanan, ada otak kiri, Bu Fitriana. Fitriani, Bu Andriani. Nah, ini Pak Edi Dwi Susanto menanyakan kembali tambahan penjelasan, meminta tambahan penjelasan tentang otak kanan yang dimaksud. Menulis diindikasikan memaksimalkan kinerja otak kanan, maka menulislah. Maka kreativitas menulis berkembang. Itu untuk tambahan penjelasan dari Pak Edi Dwi Susanto. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya, mungkin masih ada pertanyaan kembali. Dari Bapak Ibu, boleh tanya lagi? Ini dari Bu Emi, nggih? Sudah berapa? Ya, silakan Bu Emi. Kan katanya penulis pemula, nggih. Terus tadi saya lihat ada banyak antologi. Sudah berapa antologi yang berhasil panjenengan tulis dan atau mungkin sudah ada berapa buku yang sudah panjenengan tulis? Terima kasih. Sama-sama. Untuk antologi saya baru naik cetak 3 ini Bu, 3 kali antologi. Untuk buku saya sendiri belum menulis, cuma karya anak-anak tentang puisi kelas anak-anak yang buat saya bukukan Ibu, kumpul jadi kumpulan puisi siswa kelas 4 gitu. Dan beberapa artikel ilmiah populer yang diterbitkan di majalah PGRI Sidoarjo yang juga ada di Bitrit Bu yang menunggu naik. Begitu, Nje, terima kasih. Oh, tadi terkait Pak Hasan, boleh saya bantu jawab? Nje, Bu, monggo. Ini, semoga Pak Hasan bisa dengar suara saya. Ya. Itu sebenarnya kan ada juga aplikasi di HP, itu yang misalnya kita, kalau saat kita males untuk nulis, saya lupa, kemarin saya sudah install, tapi saya hapus itu kalau nggak salah itu bukan ketik pak, bukan itu jadi semacam kayak lah semacam STT seperti itu tapi di HP. Saya pernah seperti itu, kalau saya sudah males nulis itu biasanya saya dulu seperti itu, tapi karena sekarang mungkin karena kebanyakan aplikasi di HP jadinya itu saya hapus, jadi saya tulis aja biasa gitu aja. Jadi ada semacam aplikasi tertentu Pak Hasan, kalau misalnya ada Nyon Sewu juga ada tunanetra yang menghendaki untuk jadi penulis, itu ada aplikasinya tersendiri, bisa lewat HP, bisa lewat laptop, bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emi. Duanya. Saya tawarkan kembali kepada Bapak Ibu hebat yang ada di room hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan lagi yang diajukan
untuk Bu Fitri Andriani terkait materi menulis buku dari nol. Dipersilahkan. Itu Pak Edi di chatting ada, belum terasa kelihatannya. Dari Pak Edi ya? Yang Pak Edi. STT berbanding lurus dengan menulis. Artinya, ini minta Pak Anwar yang jawab. Ini pertanyaan dari Pak Edi. Ini minta Pak Anwar yang jawab katanya untuk Pak Edi. Monggo Pak Anwar, mohon izin untuk Bu Fitri Andriani karena ini ada request langsung dari Pak Edi untuk Pak Anwar yang menjawab. Monggo Pak. Barangkali Bu Fitri Andriana atau Pak Ana atau Bu Fitri ya bisa mewakili saya mungkin. Tidak, saya percayakan ke Pak Anwar. Ya, tapi maksudnya terus nggak apa. Akan jawab saya lewat versi saya, Pak Edi. Apa tadi? Sound atau speech to text, suara berubah ke dalam bentuk tulisan, telah berbanding lurus dengan menulis. Menulis. Dengan menulis. Sudah terlihat dari kalimat itu ungkapan tersuratnya bahwasanya semakin bagus kualitas kita merangkai kalimat atau bahasa maka semakin cepat pula hasil kita merekamnya lewat suara tadi. Namun semakin sedikit kita bisa berbahasa lewat rangkaian kalimat tadi berupa puisi atau cerpen atau novel dan yang lainnya maka semakin miskin pula atau semakin jelek pula hasil kualitas dari rekaman suara kita seperti itu. Jadi semakin bagus maka semakin bagus pula, semakin sangat lancar dan sangat bagus maka juga jauh di atasnya, semakin hemat waktu, hemat apa saja, praktis dan efisien. Kita sampai di jawaban singkat, nggak panjang-panjang. Oke, okay? Terima kasih. Sama-sama Pak Anwar, jawaban yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang sangat hebat di sini, begitu menarik perbincangan kita pada malam hari ini. Banyak sekali apresiasi dan pertanyaan yang sudah meluncur di sini. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kami persilakan untuk Bu Fitri Andriani untuk menyimpulkan materi menulis buku dari nol pada malam hari ini. Dipersilakan Ibu Fitri. Ya Ibu, terima kasih. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi malam hari ini adalah menulislah apa yang ada di pemikiran kita. Semua ide, angan-angan kita harus menulis. Apa saja kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Luangkan waktu, cari waktu, keheningan, suasana hati yang senang dalam menulis. Tidak ada hambatan yang berarti kita ketika ada kemauan yang jelas dan tekad yang kuat. Gitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Fitri yang telah memberikan kesimpulan pada malam hari ini. Tak ada sesuatu yang sulit ketika kita mau memulai. Tidak ada kepuasan dan kebahagiaan yang terwujud jika kita tidak melakukannya. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Saya selaku moderator, jika ada kekurangan dalam membawakan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami serahkan kembali kepada host untuk menghandle room pada hari ini. Silakan Bapak Saiful Wijaya. Bapak Saiful baru masuk. Silakan Bapak untuk mengakhiri pertemuan sesi 9. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yulianti selaku moderator yang telah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini yang berjalan sangat antusias sekali dari pertanyaan.
Saya selaku host menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup dulu sesi 9 pada kesempatan malam ini dan akan kita lanjutkan di sesi yang ke-10 setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.